Terima kasih masih di News Screen. Pemerintah secara resmi merilis 3 peraturan terkait investasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara menggunakan skema KPBU. Peluncuran aturan tersebut sebagai upaya dalam mempercepat pembangunan IKN. Pemerintah secara resmi merilis 3 peraturan terkait investasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara menggunakan skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau KBPU. 3 peraturan tersebut lahir dari 3 kementerian lembaga yakni Kementerian PPN, Kementerian Keuangan, dan LKPP. Menurut Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Raden Ari Widianto, peluncuran aturan tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan IKN. Kan baru ini yang kami luncurkan diharapkan dapat menarik minat badan usaha baik dalam negeri ataupun luar negeri untuk mempercepat proses pemindahan maupun penyediaan infrastruktur yang memadai di ibu kota negara kita yang baru. 3 peraturan tersebut yakni Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022, 2 Peraturan Menteri Keuangan yakni PMK Nomor 220 Tahun 2022, dan PMK Nomor 139 Tahun 2022. LKPP juga menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.